Saya Adi Widianto di Burung Indonesia sebagai Head of Conservation and Development yang juga sekaligus mengepalai program kemitraan Wallacea. Sebenarnya Indonesia kaya dengan keragaman hayati ya di seluruh wilayah Indonesia, baik di darat maupun di laut. Namun demikian, Wallacea memiliki kekhasan karena kondisi geografisnya dan juga sejarah geologinya membuat banyak sekali pulau-pulau kecil yang terpisahkan oleh laut-laut yang dalam, sehingga menyebabkan proses pembentukan jenis itu menjadi sedemikian rupa berbeda dengan jenis aslinya. Sehingga banyak sekali jenis-jenis endemis atau lokal di kawasan Wallacea dibandingkan kawasan lain. Namun di sisi lain juga menciptakan kerentanan yang lebih tinggi daripada jenis-jenis yang tersebar di kawasan yang lebih luas. Karena jenis-jenis endemis tersebut punya sebaran yang lebih terbatas, ukuran populasinya otomatis lebih kecil, dan ketika menghadapi tekanan kepunahan, maka risiko untuk jenis tersebut punah di tempat itu berarti punah seluruhnya dari muka bumi karena memang sebarannya terbatas. Burung Indonesia banyak memfokuskan programnya untuk membangun inisiatif konservasi yang berbasis komunitas. Kita menciptakan satu inisiatif untuk pelestarian alam yang sekaligus terhubung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Jadi tidak terdiskoneksi gitu ya. Pada dasarnya masyarakat punya pengetahuan dan kearifan dalam mengelola sumber daya. Akan tetapi dengan tekanan kehidupan dan kebutuhan ekonomi, maka banyak masyarakat yang kemudian dihadapkan pada situasi tidak ada pilihan selain mengeksploitasi sumber daya alam dengan cara-cara yang merusaknya. Ketika program ini datang, maka ini semacam mengingatkan kembali masyarakat untuk menghidupkan kembali apa yang dulu pernah menjadi kebiasaan sehari-hari mereka. Sehingga program tidak dengan sulit untuk bisa diterima oleh masyarakat. Program ini telah mengurangi ancaman kepunahan bagi sekitar 40 jenis satwa dan tumbuhan baik di darat maupun di laut. Dan pada tahap berikutnya, inisiatif-inisiatif yang sudah terbukti bisa direplikasi ini kemudian akan kita sinergikan dengan upaya pemerintah untuk pelestarian lingkungan maupun keragaman hayati. Dan ini akan memperkaya kualitas dari pelaksanaan program konservasi pemerintah. Tantangan secara umum adalah bagaimana membawa inisiatif-inisiatif yang positif ini memiliki efek yang lebih luas. Karena kita baru bekerja di sebagian dari Wallacea, masih banyak lokasi-lokasi lain yang belum tersentuh dan masih banyak sektor maupun kebijakan ataupun program yang belum terkait dengan inisiatif proyek-proyek tersebut. Maka ke depan semakin penting untuk mengajak lebih banyak pihak lagi memberikan nilai atau memberikan pengakuan terhadap pentingnya keragaman hayati bagi kehidupan.